Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berbahagia sekali pada hari ini saya berada di kediaman Mbak Siska ya, saya panggilnya. Boleh. Assalamualaikum Mbak Siska. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Seger alhamdulillah. Nah, pada hari ini saya janjian sudah cukup lama ya. Alhamdulillah baru hari ini kesampaian, jadi pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Siska ya. Mungkin saya yakin para pemirsa sudah banyak yang tahu Mbak Siska di channel Ngaji Cerdas ya, Masya Allah. Ceritanya sangat menginspirasi ya buat kita semua. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja. Kisah, ya seperti biasa lah ya. Kisah seorang mu'alaf gitu ya Mbak ya. Seperti biasa kan kita tahu lah. Orang Muslim pasti penasaran. Kok orang di luar Islam masuk Islam, kenapa gitu ya, siapa yang suruh gitu ya, ada yang maksa enggak gitu ya, itu biasa lah ya. Nah, sebelum saya ngobrol dengan Mbak Siska, seperti biasa saya ingin mengundang para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, juga yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, ataupun juga yang ingin berpartisipasi ya di dalam program wakaf untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, silakan kirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111-8899-888 atas nama YPM Atauhid Jakarta. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin. Baik, kita mulai aja dengan Mbak Siska. Mbak Siska sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau mulai dari mana agak bingung sebenarnya. Tapi enggak apa-apa ya, nanti kita korek lagi. Mbak Siska, ya. Kan sada tahun? Februari 2015. Beda tipis sama saya itu sebenarnya. Oh, beda tipis ya, 2015. Berarti sekarang udah tahun ke-7 ya. Gimana Mbak? Islam masih sangat meyakinkan buat Mbak Siska ya berarti ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi Islam itu penuh dengan ilmu ya, syarat dengan ilmu gitu. Dan sesuai dengan fitrah manusia. Tuh. Jadi memang Islam adalah agama fitrah. Jadi hukum-hukum yang dibuat atau hukum-hukum yang harus kita ikuti dalam agama Islam itu sesuai dengan fitrah kita gitu. Jadi kenapa harus sholat 5 waktu? Kenapa harus berpuasa? Kenapa harus zakat gitu kan? Nah, itu tuh secara ilmiahnya tuh ada penjelasannya. Di situ lebihnya gitu ya. Jadi ada penjelasannya. Jadi bukan asar sekedar sami'na wa ato'na gitu. Kami dengar dan kami taat. Bukan hanya seperti itu. Ada penjelasan-penjelasan ilmiah yang bisa kita pelajari. Banyak banget hal yang terus terang saya pertama kali di awal-awal gak ngerti itu kenapa sih harus begini. Kenapa harus kita ikutin gitu. Nah, ternyata itu cuma permasalahannya adalah karena kita kurang jalan-jalan, istilahnya kurang piknik, kurang agak jauh jalan-jalannya dikit. Jadi sebenarnya kurang membaca aja, kurang membaca, kurang mempelajari. Nah, Allah adalah Allah yang maha baik. Ketika kita benar-benar bertanya, ketika kita benar-benar mencari, Allah kasih jawabannya. Entah gimana jalan ceritanya, apakah ada ketemu guru, ketemu teman, ketemu youtuber-youtuber yang kayak kondomi, kayak Dr. Menahem Ali gitu, yang memberikan bukti-bukti gitu kan, artinya. Saya terus terang banyak sekali belajar dari Dr. Menahem Ali. Jadi saya bersyukur banget itu ketemu ya dengan pengen ketemu? Pengen banget, kalau boleh ketemu. Ayo. Alhamdulillah kalau bisa. Boleh, insya Allah. Karena gini, saya mendapatkan guru penjelasan dari guru saya sebelumnya itu adalah banyakkan dari analisis. Analisa kita baca Bible-nya kayak apa, sehingga secara analisa kita pikir begini jawabannya harusnya. Nah, itu hanya baru analisanya saja gitu. Tapi ketika dengan Dr. Menahem Ali, saya diberikan bukti-bukti nyatanya berupa tulisan-tulisan yang dari abad keberapa yang nggak tahu gitu. Saya benar-benar terkagum-kagum dan saya bahagia banget bahwa berarti apa yang saya pelajari benar. Gitu. Apa yang saya pelajari benar karena dibuktikan. Ini sekarang udah bicara pembuktian gitu. Nggak lagi bicara soal sekedar nalar berpikir gitu. Banyak orang yang mengatakan di luar Islam tuh yang mengatakan pada saya bahwa kamu nggak bisa menggunakan akalmu saja, gitu. Itu kamu hanya mengandalkan kekuatan manusia. Gitu. Nah, tapi sekarang ternyata
Allah baik. Betul. Ya, Allah kasih. Ini loh buktinya, ini loh buktinya, ini loh buktinya, segitu. Jadi Mbak Siska pernah nggak ngelihat orang nyimpen buku di dapur? Ya, saya juga suka. Oh, Anda juga? Saya juga suka. Saking di mana-mananya ya maksudnya ya. Saking di mana-mananya. Saya berapa kali ke rumah Pak Ali. Saking banyaknya kitabnya. Iya. Saking nggak ada tempat lagi, ke dapur Pak bukunya Mbak. Nah, itu yang saya pengen tuh. Jadi saya benar waktu saya masuk Islam itu pertama kali tuh, saya merasa seperti dibukain perpustakaan yang besar sekali gitu tuh, ya, seperti itu gitu. Ya. Jadi rasanya pengen semua pengen saya baca, cuma kok ya waktu saya kok nggak ada, kok ya ini kok saya baru umur segini, kok ya baru begini. Tapi ya sudahlah, itu memang bagian yang dari Allah. Ada bagiannya lah. Ada bagiannya lah ya, ada bagiannya dan ternyata alhamdulillah media sudah begitu dengan mudahnya. Saya nggak usah banyak-banyak baca-baca, yang penting saya dengerin Dr. Menharim Ali, saya dengerin Kodong di udah cukup untuk bisa menjadi bukti gitu bahwa semua ilmu yang saya pelajari, yang saya dapatkan sebelumnya berupa analisa-analisa itu ada buktinya. Ada buktinya. Enggak, saya cuman kadang-kadang takut istrinya Pak Ali itu salah ngambil buku, tangkain bumbu gitu ntar. Ntar masuk wajan aja kitab tuh pasti. Bisa rame perang dunia ntar itu. Alhamdulillah ya Mbak ya. Jadi memang betul Pak Ustadz Menem Ali dan saya kan yang tergabung di dalam Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini kan tujuan kita, visi misi kita kan memang membentengi akidah umat Islam. Salah satu misi kita adalah melalui ilmu kristologi. Tetapi ilmu kristologinya ini kita tidak mau yang hanya sekedar retorika gitu Mbak. Semua harus ada bukti. Dan kalau bisa bukti-buktinya malah kita menggunakan bukti-bukti dari kalangan mereka sendiri. Itu yang kita pakai dengan metode Mokobadoh. Bahkan imam-imam ulama-ulama kita di abad pertengahan juga sudah menggunakan metode yang seperti itu gitu ya, untuk menyanggah kaum sebelah gitu lah istilahnya. Nah, tapi kalau kita nggak bicara mengenai proses dulu Mbak Siska dari seorang Kristen menjadi seorang sekarang ustazah gitu ya. Enggak lah, terlalu berat ustazah. Hah, habis apa? Masih belajar banget. Belum lah, belum ustazah. Enggak lah, saya yakin Mbak Siska ini ilmunya udah sangat tinggi lah. Maksud saya prosesnya itu loh yang kita sedang cari, yang bisa menjadi inspirasi buat kita umat Islam sebagai penguat iman kita gitu Mbak. Nah, boleh nggak Mbak cerita awalnya gimana? Ya seperti yang sudah saya ceritakan ya bahwa pertama, siapa tahu ada yang ketinggalan. Oh gitu ya, yang belum diceritain ya. Ya gitu. Kalau cerita itu ya memang mulanya memang sejak saya sekolah dulu itu memang pernah jadi guru sekolah minggu dan memang ada keinginan ya untuk menyampaikan ya waktu itu saya berpikir itu adalah kebenaran. Ya gimana juga kan keyakinan itu menyatakan bahwa asal kamu percaya saja gitu ya, asal percaya saja maka Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosamu, maka dosamu akan diampuni. Segitu mudahnya gitu kan. Jadi waktu itu kan pemikiran saya kan seperti itu juga dong kok. Jadi saya pengennya semua bangsa ya semua orang lah ada apa mana, yang ada ya, mana tagung ya iya dong apa yang saya punya kan harus saya bagiin dong sama orang-orang dong ya kan masa saya nikmati sendiri kan salah kan kalau kayak gitu kan rasanya saya benar dan itu benar tiap kali sejak saya SD sih saya sebenarnya ketika saya sudah mulai mengerti tentang agama Kristen itu saya suka kasihan sama teman saya yang muslim yang belum masuk Kristen gitu saya pikir, masuk neraka lo gitu ya kasihan banget sih kamu gitu kamu masuk neraka gitu ya kamu capek-capek gitu melakukan banyak ibadah apa segala macam kamu nggak akan ibadahnya nggak akan pernah sampai dalam hati kan begitu ya. Nah jadi itu yang membuat saya sebetulnya mau jadi guru sekolah minggu aktif di gereja dan sebagainya gitu ya waktu itu. Nah ya memang banyak baca. Tapi memang dalam pembacaan Alkitab itu memang sudah banyak pertanyaan dalam hati gitu ya. Walaupun pertanyaan itu ketika kita dulu mau bertanya itu jawaban-jawabannya tidak memuaskan. Ya baik dari pendeta, baik dari orang-orang tua, baik dari pendahulu-pendahulu gitu ya. Nggak memuaskannya gimana Mbak? Nggak memuaskannya itu menurut saya nggak kayak gitu harusnya. Nggak diurapi Roh Kudus kali. Ini nih, nih. Ya, bagian yang saya setelah saya hijrah itu banyak saya dari teman-teman lama itu yang bilang kamu tuh Roh Kudus sudah lari dari kamu. Nah, itu. Makanya kamu jadi nggak ngerti lagi sekarang gitu. Saya tuh tunggu sebentar, Roh Kudus yang mana nih sekarang ini ya? Kalau Roh Kudus, ada berapa Roh Kudus? Nah, gitu kan. Ya sekarang gini logikanya kok. Kalau misalnya Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri ya. Roh Allah itu mengirimkan nabi-nabinya dari mulai Adam sampai dengan Isa. Kita meyakini Isa dan meyakini Nabi Muhammad. Ada benang merahnya sebetulnya, yaitu ajarannya sama. Pesannya satu. Pesannya sama, yaitu mereka mengajarkan tauhid la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, tiba
tiba-tiba kita disodorkan suatu kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang mana dia adalah jelas-jelas manusia. Gitu. Naik pangkat. Jelas-jelas manusia, ya. Jelas-jelas manusia dan itu bukan Allah, gitu. Dan itu adalah Tuhan, tapi itu dinyatakan adalah Tuhan. Sekarang yang beda sendiri ini dinyatakan sebagai Roh Kudus. Nah, ketika ketika kita tidak mempercaya itu, kita dikatakan Roh Kudus lari dari kita. Sekarang saya tanya sih, ini Roh Kudus yang mana nih sekarang? Kan gitu kan? Ya nggak kok? Iya kan? Iya, masuk akal. Karena itu ada benang merahnya loh. Iya. Kenapa saya meyakini bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah benar? Salah satunya adalah benang merahnya di situ kok. Bahwa dia mengajarkan hal yang sama. Iya. Bahkan kasih, ajaran kasih yang dinyatakan. Ada juga di Islam ya? Ada juga di sana, iya. Gitu. Bahkan nggak cuma ke manusia ya, iya. Kasih sayangnya ya. Kasih sayang ke tumbuhan, ke hewan ya barangnya. Semua makhluk. Bahkan kita nyembelih binatang aja ada adabnya. Ada doanya. Nah. Ada doanya, nggak main potong hati. Iya. Nggak boleh kita bikin binatang itu takut ya. Nggak boleh. Masya Allah ya. Terus lanjut mbak tadi. Gimana? Sampai mana saya tadi? Prosesnya tadi yang setelah mendapatkan jawaban tapi nggak puas gitu. Iya. Jadi begitu saya masuk di kampus saya dulu, di tingkat 1, roommate saya apa teman sekamar ya. Teman sekamar saya masuk Islam, saya kecewa banget, saya marah banget. Dan memang di waktu itu mengajukan banyak pertanyaan memang. Dan saya nggak bisa jawab. Waktu itu saya cuma bilang, tolong tunggu bentar ya, saya mau bawa kamu ke rumah saudara saya yang pendeta, gitu. Saya bilang, saya buat diskusi. Tapi belum sampai waktunya dia udah keburu, dia udah hijrah, udah pakai hijab dan sebagainya. Masya Allah. Saya marah sebetulnya dalam hati, gitu. Marah karena saya kesel gitu ya. Dan saya kesel pada diri saya sendiri kenapa saya nggak bisa jawab ya, gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya pertanyakan terus, saya cari jawabannya, tapi ya itu tadi nggak terjawab, nggak memuaskan, nggak terjawab. Bisa kasih contoh satu aja mbak pertanyaannya. Pertanyaannya salah satunya kenapa sih orang Islam tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, padahal di Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kalimat yang tidak terlalu sulit gitu. Nah, kemudian saya tanya banyak orang, semua bilang itu karena mereka yang kalangan Kristen ya waktu itu ya, bilang jawabannya bahwa mereka ada selubung yang menutup pikiran mereka sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran itu gitu. Ya hati kecil saya cuma bilang gini, ini kalimat mudah banget kok. Ada apa sama mereka sih gitu. Tetap gitu. Tetap jadi nggak menjawab pertanyaan saya, nggak mungkin itu hanya gara-gara itu aja terus mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah, ini kan gampang banget, aku lah jalan dan kebenaran dan hidup, ya sudah, mau apa lagi, mau gimana lagi, nah itu. Nah, udah setelah itu saya pertanyaan itu saya simpen jauh-jauh lah di bagian yang paling pojok-pojok lah, ya udah sih, lupain lah gitu, masuk ya, laci gitu lah, masuk laci lah di pojok-pojok gitu udah. Terus saya bekerja, saya menikah, punya anak dan sebagainya, dan seterusnya saya bekerja sampai suatu saat di satu tempat pekerjaan saya bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan semuanya, menjelaskan semua sejarah ini, karena waktu itu memang dia seorang sarjana hukum memang, dan memang dia Muslim dari lahir, tapi dia yang mempelajari banyak tentang Alkitab. Jadi dia memang menaruh perhatian besar untuk itu, dan saya nggak tahu waktu itu kondisinya. Jadi waktu itu saya cuma berkenalan sama dia ya, merasa teman, saya pikir kasihan banget ya nih orang nggak kenal Yesus gitu. Kasihan ya, nggak ada yang nyelamatin ya. Gitu waktu itu dalam hati saya, karena waktu itu memang ada beberapa masalah-masalah yang memang dalam pekerjaan kita memang cukup berat gitu. Jadi harusnya dia berserah nih sama Allah nih, sama Yesus nih gitu dalam hati saya gitu. Sambil ya kita ngobrol-ngobrol aja sih, nggak apa-apa. Nah, dia yang membuka pembicaraan mengenai Freemason, mengenai Illuminati. Waktu itu pembahasan banyak banget gitu. Sampai akhirnya ke pembahasan ke bangsa Israel. Memang tidak jauh kan dari situ. Dari bangsa Israel, kemudian sampai suatu saat dia bicara soal akhir zaman, bahwa Yesus, kami umat Islam tuh percaya bahwa Yesus akan menjadi juru selamat di akhir zaman. Saya bilang, "Weh, tunggu bentar. Juru selamat gitu. Iya, kamu Muslim dari lahir kan ya?" Saya bilang gitu. "Iya. Kamu percaya kalau Yesus itu akan menjadi juru selamat?" "Iya, saya percaya." "Kenapa kamu enggak bisa terima kalau Yesus itu Tuhan? Cuma Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat." Saya bilang. Nah, terus dia bilang gini, "Emang di mana Yesus dibilang ada kalau Yesus itu Tuhan?" Banyak ayatnya gitu. langsung saya kasih tahu loh. Kan kata Tuhan banyak buat Yesus kan? Ya saya langsung nyampein itu Yohanes 14 ayat 6 aja bilang. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sekarang kamu baca lagi yang tidak bisa, ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, itu jadi kan jalan kan berarti. Nah, iya. Nah, jadi aku baca lagi. Terus itu dia bilang gini, coba kamu baca lagi. Itu konteksnya apa?
latar belakangnya apa, suasananya di mana, kemudian Yesus sedang berbicara sama siapa, dan apa sih sebenarnya yang sedang dibicarakan di situ. Oke, saya baca lagi. Konteks. Nah, jadi mulai dari situ saya mulai membaca Alkitab dengan cara yang mungkin bisa dikata berbeda ya. Jadi kita baca sejarahnya, konteksnya, terus itu jadi artinya kita paham, memahami ya, bahwa sebetulnya pesannya apa sih gitu. Ya. Sebetulnya pesannya apa sih? Jadi nggak baca begitu aja gitu, nggak baca bahwa Yesus berkata gini, Yesus bilang gini. Nah, tapi nggak tahu itu sebetulnya dia sedang bicara sedang sama siapa dan apa yang sedang dia bicarakan sebetulnya. Habis itu baru sejarah secara luasnya gitu. Dari situ akhirnya saya mempelajari lagi gitu semuanya gitu. Belajar ulang. Bener-bener kok belajar. Berapa ulang. Lama tuh Mbak belajar kurang ulang? Lebih 2 tahun. Belajar ulang Bible. Kepada seorang? Bukan kepada seorang. Artinya saya enggak sama teman kerjanya itu bukan? Iya, saya membacanya. Yang saya belajar sama dia tuh pola membacanya, pola ininya, apa namanya? Membacanya itu yang membaca bahwa harus dikaji ya. Iya. Bahwa tidak hanya satu, kamu enggak baca sepotong-sepotong gitu. Kamu jangan baca sepotong-sepotong. Jangan cherry picking gitu ya. Jangan baca sepotong-sepotong. Ini yang saya paling ingat banget tuh. Saya tersinggung banget soalnya. Oh gitu ya. Waktu itu saya tersinggung banget. Dia ngomongnya enak banget ya. Iya, tersinggung dia, nih. Dia ngomongnya enak banget kan. Kamu jangan suka baca sepotong-sepotong. Gitu ya. Perasaan gue gile, gue enggak baca sepotong-potong. Gue baca semuanya. Baca semua. Rasanya gitu kan. Rasanya. Tapi pas ditanya loh, kok beda ya? Kok beda maksudnya gitu. Nah, baru saya panik. Baru artinya saya benar-benar mengerti bahwa cara membaca itu harusnya seperti apa. Yeah. Lihat konteksnya, kemudian bahkan lihat penulisnya bagaimana. Jadi akhirnya kami waktu itu mempelajari bagaimana cara penulisan Alkitab. Kemudian siapa saja penulisnya. Kemudian sejarah panjang penulisan Alkitab itu seperti apa gitu akhirnya. Dan ya akhirnya saya memahami bahwa memang adalah yang seperti dikatakan oleh Menahem Ali bahwa itu adalah terjemahan dan terjemahan dan terjemahan dan terjemahan dan terjemahan sehingga terjadi begitu banyak bias. Terjadi begitu banyak bias dan pengertian jadi berubah dan berubah. Gitu loh. Jadi nah kemudian udah gitu saya juga mempelajari sejarah panjang perjalanan gereja. Kenapa bisa gereja begitu banyak macamnya? Sektornya. Kenapa begitu banyak sektenya? Kenapa begitu banyak macamnya Kristen? Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen segala macam Kristen kan? Dulu Mbak Siska Kristen apa? Protestan saya. Dulu. Protestan. Gerejanya? Sesuai dengan suku orang tua. Oh. Ya, Batak. Batak. Ya. HKBP. Ya, oh, oke. Okay. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu mau tidak mau saya pelajari semuanya secara lengkap, secara utuh gitu. Sampai akhirnya saya menemukan gambaran yang utuh. Dari semua agama itu ini. Yang penting tuh ya, itu yang gambaran yang utuh. Gambaran yang utuh ini jadi sebetulnya apa sih gitu loh. Bahkan ketika kita sudah mengerti itu, Kodoni sendiri juga mempelajari itu dan akhirnya mengerti bahwa apa yang terjadi sampai hari ini di dunia saat ini kita ngerti kan ya, ini datangnya dari mana sih, kenapa sih bisa begini gitu loh. Bahwa mulanya itu ya memang iblis berencana apa namanya, iblis melawan Allah. Ya kan? Dengan sehingga, segala cara dengan ya. Dengan segala cara dia membuat dia memakai suku bangsa yang mana untuk menghancurkan semua manusia. Tujuannya hanya satu. Bagaimana caranya kita semua jangan menyembah Allah. Iya. Karena hanya ada dua kok. Allah atau bukan Allah. Iya. Di luar Allah ya udah. Kalau di Bible ada Allah, ada Tuhan, Mbak. Nah, itu makanya. Namanya apapun itu di luar Allah, berarti bukan Allah. Iya. Nah, kemudian saya waktu itu memang hijrah perlahan-lahan, saya diam-diam karena saya merasa yakin dengan semua penjelasan ini. Dan saya yakin waktu itu sebetulnya bahwa semua keluarga saya juga nanti kalau saya jelasin pasti nerima. Orang ini jelas kok penjelasannya. Tetapi ternyata memang mereka tidak mau mendengar penjelasan, itu aja sih kok. Jadi karena tidak mau mendengar penjelasan, ya sudah, ya saya give up, saya mau gimana. Nah mungkin saya paksain kan, gitu. Saya nggak mungkin paksain dengan keluarga, dengan ya kalau saya memang terpaksa harus menyingkir, ya saya menyingkir. Akhirnya gimana? Saya menyingkir, saya keluar dari rumah. Dikeluarkan dari rumah? Saya atau keluar sendiri? Saya keluar dari rumah. Oh, keluar sendiri. Oh, karena karena memang mantan suami waktu itu tidak mau sama sekali. Jadi saya sudah selama 4 tahun saya berusaha untuk apa namanya, untuk membuka dialog, membuka diskusi. Dia hanya berkeras, dia bilang pokoknya kamu balik lagi dulu, baru kita diskusi. Jadi dia maksa saya harus balik lagi dulu, atau pokoknya ya enggak, intinya nggak mau mendengar lah, nggak mau mendengar penjelasan apapun gitu. Jadi dan begitu juga dengan teman-teman saya yang non, yang berusaha untuk berdebat melalui Facebook, melalui apa gitu ya. Mereka bilang kamu tuh memaksakan keinginanmu sendiri gitu. Jadi nggak mau dengar penjelasan apapun. Jadi langsung menuduh bahwa kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat. Tapi dia nggak mau dengar penjelasan. Roh Kudusnya lagi.
ya itu tadi bilangnya Roh Kudus yang ninggalin saya padahal sekarang Roh Kudus yang mana itu. Ngomong-ngomong Mbak, ngomong-ngomong, temen kantornya Mbak Siska tadi tuh ya, yang dikasih tahu akulah ya, jalan dan hidup ya, dan kebenaran ya, gitu ya. Dia nggak nanya jalan mana gitu, maksudnya kalau mau nyembah kenapa nyembahnya jalan, kenapa nggak menyembah yang dituju gitu. Nanya gitu kok Mbak? Enggak. Ya kalau akulah jalan, terus sebenarnya nggak ada yang salah ya. Iya. Salahnya di mana ya sebenarnya? Yesus jalan, semua nabi-nabi kan juga jalan, untuk kepada hidup kekal ya, begitu ya, benar ya. Sekarang kalau hanya Yesus, tanpa Yesus tidak ada yang sampai kepada Bapa. Iya. Terus umatnya nabi-nabi sebelumnya tuh nyampe nggak tuh ke Bapa tuh Mbak? Nah itu dia. Kan gitu ya. Iya. Jadi kan artinya semua nabi-nabi adalah jalan ya, dan hidup iya, dan kebenaran. Dan artinya ya melalui mereka, umatnya mereka menemukan hidup yang kekal. Sebagaimana mereka menyembah Allah. Iya, nah, gitu jadi, ya. Jadi setiap nabi pada masanya itu mengajari umatnya pada saat itu bagaimana menyembah Allah supaya dia sampai kepada Allah. Iya. Betul, nah jalannya kan menurut nabi-nabi iya, itu ya. Iya, jalannya. Itulah yang dimaksudkan sebenarnya, bagaimana ibadahnya gitu loh, caranya seperti apa gitu ya. Enggak, saya kirain teman kantornya Mbak Siska bilang, kalau mau nyembah jalan yang Yesus itu, kenapa nggak nyembah jalan Sudirman misalnya gitu? Mungkin ada jalan lain gitu ya. Kan banyak jalan menuju Roma gitu. Oke. Wah, jadi setelah itu Mbak Siska harus keluar dari rumah. Saya harus keluar dari rumah. Ya, saya pikir saya harus keluar dari rumah karena anak-anak juga sebenarnya sudah menjadi Muslim kebetulan. Jadi kami memang waktu itu anak-anak diem-diem terpaksa puasa juga diem-diem, apa segala macam diem-diem gitu, kasihan mereka. Dan mereka sebetulnya saya akhirnya menguatkan diri untuk meninggal, ya berlepas diri, karena gini, anak-anak sudah nanya, Mama kita mau sampai kapan begini? Mau sampai kapan kita seperti ini? Nah saya sudah melihat bahwa berarti itu artinya adalah suara hati mereka bahwa mereka sudah menderita gitu. Jadi saya pikir sudah nggak sehat lagi gitu. Saya nggak bisa juga terlalu lama menunggu. Kalau memang dia tidak mau ya sudahlah, tidak apa-apa. Saya tuh nggak bisa paksain juga gitu kan. Saya nggak mau maksa. Kalau memang nggak mau dengar ya sudah, saya yang menyingkir gitu. Jadi saya tinggalkan dan kami berpisah. Kebetulan anak-anak alhamdulillah Allah beri hidayah juga karena mereka bertanya dan saya menjelaskan, mereka bisa menerima penjelasan itu. Karena kan memang sebetulnya buktinya ada gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau fair, kita mau jujur seperti ya, selalu kita katakan kalau mau jujur sebetulnya kan buktinya ada. Buktinya ada kok. Dibuka kita. Rata-rata kan gini Mbak ya. Ini saya bilang nih dalam tanda kutip ini penyakit ya. Orang itu hanya melihat yang di depan, tapi mereka tidak mau melihat yang di belakang. Apa penyebabnya, bagaimana jalannya, bagaimana siapa yang membuatnya dan segala macam ya. Seperti tadi cerita awalnya Mbak Siska kan. Orang taunya di depan sudah menjadi sebuah doktrin atau dogma gitu lah ya. Yang sudah masuk ke alam pikirannya, di mana kadang-kadang kalau yang walaupun itu benar atau salah nggak tahu, tapi kalau setiap hari masuk, kemudian sekarang nggak sadar di bawah alam bawah sadar. Masalahnya janjinya manis banget. Yang entah benar atau salah jadi kebenaran gitu Mbak ya. Dan janjinya manis banget dan gitu. Dan janjinya manis banget. Itu masalahnya kan. Nah kebetulan Mbak Siskanya sukanya ngasem gitu ya mungkin. Bukan begitu masalahnya. Kalau kita misalnya dijanjikan sama orang. Koko misalnya dijanjikan. Ada kamu, Koko tinggal duduk aja, invest aja, duduk aja manis. Nanti Koko dapat 1 miliar deh. Gak usah ngapa-ngapain gitu ya. Gak usah ngapa-ngapain. Asal tanda tangan aja. Asal Koko percaya saja. Koko kira-kira nanya gak? Ini siapa yang bikin dari mana? Siapa yang janji? Gimana jalan ceritanya nih bisa begini? Wajar nggak sih kalau kita nanya kayak gitu? Wajar banget lah. Justru kita wajib nanya yang begitu ya. Jadi kembali lagi adalah dasar hukumnya kalau saya ya. Kalau saya mungkin karena saya biasa bicara apa namanya dari pekerjaannya udah bertahun-tahun, kita harus ada dasar hukumnya. Apa yang menjadi dasar hukum itu yang menjadi apa namanya landasan kita untuk melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu tugas dan pekerjaan. Dalam hal ini terutama ya dasar hukumnya yang harus, kalau buat saya ya dasar hukumnya harus benar gitu loh. Kalau dasar hukumnya sudah nggak jelas, sudah salah-salah, banyak kesalahan di dalamnya, ya mohon maaf, saya nggak bisa itu ngikutin yang dasar hukumnya seperti ini gitu. Nah sementara saya bertemu dengan Quran yang dasar hukumnya alhamdulillah bisa dibuktikan dengan semua ilmu pengetahuan. Dan Quran sendiri bicara bahwa ujilah aku gitu dan bahasanya mungkin bahasa kitanya ujilah aku gitu. Maka buatlah surat semisal. Jika kamu meragukannya maka buatlah surat semisal. Bawa teman-teman kamu. Bawa teman-teman kamu bikin surat semisal. Bawa jin sekalian gitu. Sampai
sampai seperti itu kan, yeah. sampai seperti itu. Artinya nggak gitu. Main-main. Artinya nggak gitu. Main-main ya kan. Nah kemudian pembuktian secara ilmiahnya sudah banyak ya. Saya nggak bisa, nggak usah ceritain banyak panjang itu, banget banyak. Kan. Yeah. Kita banyak baca buku semua. Yeah. Silakan teman-teman buka YouTube, buka apa segala macam itu, pengetahuan sekarang sudah banyak yang terbukti gitu. Nah kalau itu ditulis hanya oleh seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad, gitu ya, hanya ditulis oleh manusia yang pada masa itu belum ada teknologi apapun, bahkan dia pun sebenarnya adalah seorang yang umi ya, gitu kan, yang tidak bisa membaca, gitu, mulanya nggak bisa membaca gitu, baru disampaikan oleh malaikat gitu. Nah kemudian penulisan hadis-hadisnya itu ada perawinya segala macam sejarahnya dan Allah menjanjikan bahwa Allah menjaga Quran itu dan sampai hari ini Quran yang 1400 tahun yang lalu itu masih sama persis dengan yang sekarang kita baca. Itu kan membuktikan bahwa Allah bekerja di sana, di dalamnya gitu. Saya pernah dibilang sama keluarga saya, bilang gini, memang Alkitab itu ada campur tangan manusia, jadi wajar kalau ada kesalahan. Oh gitu. Ngaku ya? Ngaku. Terus? Ya sudah. Tapi gitu? Ya tapi tetap. Janji itu masih terlalu manis. Janji itu masih terlalu manis buat mereka gitu. Sebenarnya terlalu manis itu bisa saya katakan juga begini ya, ajarannya tuh kalau istilahnya apa ya, too good to be true gitu. Ya, too good to be true. Bisa gitu ya? Sebetulnya begitu sih sebetulnya. Oh sebetulnya, sadarnya setelah? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah disadarin. Sudah sadar. Alhamdulillah. Sudah gitu loh ya, saya berharap sih semua keluarga saya, semua teman-teman saya juga bisa mau, ayolah kita buka, ya fair aja lah, kita buka buktinya gitu kan, supaya yang menjadi sauh, yang menjadi pegangan kita tuh apa sebetulnya sih dasar hukumnya. Gitu. Sedangkan peraturan yang dibuat pemerintah aja kita protes gitu kalau nggak benar gitu. Gitu ya? Masih bisa diuji tuh ya? Iya masih bisa diuji kan. Ke MK gitu ya? Iya masih bisa diuji di apa namanya, kenapa kalian bisa protes gitu pada aturan itu gitu. Sekarang ini aturan yang membuat kalian selama-lamanya. Nah lu terima aja gimana sih? Iya. Bukan selama-lamanya mbak. Kalau anak-anak TK kan banyak selama-lama-lama-lama-lama-lamanya gitu. Biasanya kayak gitu ya mereka. Iya. Tapi nah, seperti itu gitu kan. Jadi ya. Yang saya tangkap nih dari Mbak Siska nih ngomong nih dari tadi nih. Berarti boleh nggak kalau saya bilang begini? Jujurlah minimal pada diri sendiri gitu ya. Gitu ya Mbak ya? Bisa. Gitu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Harusnya harus ya harus jujurlah pada diri sendiri lah. Ya. Walaupun awalnya mungkin sempat tersinggung gitu ya. Iya. Hah? Iya. Sempat gemas gitu ya. Berember-ember air mata saya waktu belajar. Waduh, ember-ember ya. Iya. Saya serius, saya nangis. Karena apa? Pertama merasa ditipu. Kedua merasa di? Tipu. Oleh? Oleh ajaran sebelumnya. Oh gitu. Hampir 40 tahun loh. Iya. Gue nyembah apaan sih? Sorry mbak, saya potong nih mbak, sorry. Ada seorang wanita, masih muda, umur 20-an, kerja di sebuah instansi pemerintah. Iya. Gerejanya sama HKBP, datang ke kantor saya. Ya, biasa mau menanyakan masalah agama gitu ya. Akhirnya saya tunjukkan Bible yang tebel itu tuh, yang merah itu tuh. Saya suruh baca, bacanya lama loh, padahal kalimatnya nggak panjang. Tapi dibacanya lama, sampai akhirnya saya diemin. Baca lama, setelah itu dia tutup sendiri, dia nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Saya bilang gitu. Jadi selama ini saya ditipu ya, gitu-gitu. Gitu ya, Mbak Siska juga ngerasa gitu? Iya, saya merasa seperti itu. Saya merasa ditipu. Jadi saya waktu saya, akhirnya saya memutuskan syahadat karena teman saya itu nggak ngebolehin saya waktu di awalnya. Saya bilang, saya pengen sholat, saya bilang gitu. Udah, baca dulu Alkitabnya yang benar, itu bolak-balik, dia bilang. Ya artinya dia maunya saya memang benar-benar paham dulu. Jangan sampai saya masuk itu hanya gara-gara ikut-ikutan atau hanya gara-gara emosi sesaat. Gitu. Jadi, ya saya akhirnya memutuskan itu, saya udah nggak tahan lagi, saya bilang, Tuhan, saya selama ini saya sembah apa? Gitu. Sembah siapa gitu? Sembah siapa saya sebenarnya selama ini gitu. Saya begitu rindu sekali untuk bersujud gitu. Waktu pertama kali sujud gimana mbak rasanya mbak? Ya nangis lah. Nangis ya? Nangis jadi lah. Ingat ya di Bible Yesus sujud ya? Ya. Akhirnya saya bisa sama kayak Yesus sujud gitu ya. Ya. Betul nggak? Betul. Saya merasa gitu loh mbak. Betul. Ya. Akhirnya saya bisa sujud. Bisa tidak menyembah Yesus gitu. Akhirnya saya aja bisa menyembah Tuhannya Yesus. Betul enggak ya? Betul. Dan rasanya makin lebih bersahabat dengan Yesus biar bagaimana. Iya, benar. Karena ternyata Yesus itu kan menyembah Allah dan dia menyuruh kita menyembah Allah sebenarnya gitulah. Jadi sebetulnya akhirnya kita bisa lebih dekat, bisa lebih ya cuma memang sekarang
aku nggak curhat sama Yesus lagi, kalau sekarang aku curhat sama Yesus. Yeah. Kalau sekarang aku curhat sama Allah, gitu loh. Di dalam nah, tiap sujud. Dia curhat sama Yesus. Iya iya dulu ya begitu ya. Dear Jesus yeah, yeah, loh, dulu. Yeah, yeah, dear Jesus gitu oh, loh. Oh my Jesus iya, gitu. Dear Jesus dulu begitu loh. Yeah, kalau yeah, sekarang yeah, ya ya udah sama Allah ya. Alhamdulillah. Sama Allah ya. Dan semua masalah itu kita tumpahkan di sajadah kita gitu yeah, di dalam sujud kita itu yeah. Dan betapa indahnya kalau kita ternyata menurut Ustadz Adi Hidayat ya bahwa sholat itu adalah keperluan saya yeah. Jadi bukan Allah yang perlu kita sholat, bukan Allah yang perlu disembah tapi Allah tuh lagi nungguin kamu mau ngomong apa lagi masalahnya yeah, kamu yeah, masalahnya apa gitu yeah. Dan ketika kita sujud itu Allah lagi mengusap kepala kita bilang iya apa kamu butuh apa gitu loh. Masya Allah. Iya kan? Nah sehari 5 kali. Sehari 5 kali artinya begitu. Ini apa ada jarak waktu itu cuman istirahat dulu jam yeah, siang kamu istirahat dulu abis yeah, kerja kamu capek istirahat terus ngomong dulu sampai ada masalah apa. Enak banget kan ya? Keren Mbak itu Mbak benar. Iya kan? Habis itu nanti udah mau sore-sore biasanya kita kan yeah, gitu kan Pak yeah, masalahnya yeah, kalau kita lagi kerja itu kan dari pagi masih seger ya masih yeah, banyak kayak ini segala macam aktivitas sudah mulai agak siang memang mulai capek udah mulai banyak masalah udah. Ketika kita wudu seger sholat terus ngomong ya Allah tolong mudahin ya Allah ada masalah ini misalnya udah yeah, habis itu kan berjalan lagi sore yeah. Nah ketika sore itu kan sebetulnya saat-saat lagi udah ngantuk, udah semua, iya kan semua yeah, udah yeah, kita konsentrasi yeah, udah full, udah habis. Di situ sholat lagi, sholat lagi sini, ngomong lagi sama saya. Terus menghadapi malam, biasanya kita menghadapi malam tuh kan saat-saat yang perubahan dari siang ke malam itu sebetulnya suka lemes, nggak tahu kenapa. Mbak Siska dulu waktu masih Kristen, nggak pernah sujud kalau doa, entah Yesus. Enggak. Lah Yesus kan di Bible sujud. Enggak pernah. Kok nggak ngikutin? Karena nggak ada diajarin. Oh nggak diajarin, nggak diajarin sama gereja. Iya. Oh, oke. Okay. Nggak ya, ada gereja yang ngajarin kita iya, sujud ya, Mbak. Kita kan diajarin begini. Oh, oke. Okay. Begini kan, ya. Padahal Yesus sendiri nggak pernah tuh lipat tangan. Iya ya. Iya kan? Coba, kok Rodi pernah nggak baca di Yesus melipat tangan lalu pernah? Gambarnya ada. Gambar kan? Ada gambar Yesus gambar, begini. Gambar. Ya. Gambar juga begini kok ya, yang ya, saya yang pernah saya lihat sih ya. Ya. Nah, terus itu kalau yang lipat tangan, kok Rodi belajar dari kan ada yang begini ya? Iya. Ada yang begini. Iya, tapi Yesus pernah nggak suruh lipat maka lipatlah tanganmu lalu kamu berdoa? Yang diajarin Yesus kalau nggak salah doanya dalam kamar ya kalau misalnya di dalam kamar ya. Kemudian jangan pamer kalau lagi puasa tangan, gitu ya. Iya, menengadahkan tangan iya gitu. Iya kan iya teman saya ada Mbak yang doanya gini Mbak udah begini terus begini oh itu main golf. Okay. Alhamdulillah ya Mbak ya kurang lebih seperti itu. Masya Allah hampir 40 tahun ya. Iya. Alhamdulillah kita masih dikasih waktu. Masih Allah kasih kesempatan untuk belajar dan belajar. Iya. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk bertauhid ya Mbak. Iya, bertauhid, menyampaikan. Itu yang penting ya. Masya Allah. Nah, terus selama masa transisi ini Mbak, dari keluar dari rumah, jadi kan tadi sempat bilang kurang lebih 4 tahun. Iya. Terus kemudian keluar dari rumah. Iya. Sekarang berarti udah tahun ke-7 kan ya? Iya. Berarti ini tahun ke-3 keluar dari rumah. Iya kurang lebih ya. Belum ya, lama dong Mbak. 2020 awal saya keluar 2020 21 iya. 2,5 tahun ya berarti. Belum lama berarti ya. Belum lama. Hubungan sama keluarga masih gimana? Terus terang saya ya memang nggak ini sih karena memang cara berpikir sudah berbeda ya. Cara berpikir. Iya tapi kan berbeda. Keluarga gitu loh. Ya tetap memang tapi cara menyelesaikan masalah, cara berpikir itu kan sudah berbeda. Jadi kalaupun kita ngobrol udah jadinya kayak ngobrol hambar. kayak teman orang luar gitu. Oh. Karena memang udah beda sih cara berpikirnya. Bagaimanapun juga kita cara berpikir udah beda beda gitu. Ibu saya juga bilang gini, kan jadi nggak enak ngobrol sama kamu. Soalnya beda udah kata dia gitu. Sebenarnya masalahnya apa ya? Maksud saya di luar daripada agama. Iya. Hubungan orang tua sama anak kan sebenarnya kan tidak harus dibatasi dengan agama harusnya kan. Ya harusnya, harusnya tapi ya? Ya memang dan memang saya tetap sayang ya, tetap mendoakan mereka biar bagaimanapun juga saya berharap mereka mendapatkan hidayah. Biar bagaimanapun juga saya masih berharap bahwa mereka akan kita akan berkumpul lagi di surga nanti. Iya. Tetap pasti begitu kan. Tapi kan kembali lagi kita hanya bisa mendoakan supaya mereka mendapat hidayah. Iya. Hidayah milik Allah ya. Hidayah milik Allah gitu kan. Ya, jadi ya sudah enggak apa-apa saya ada memang harga yang harus dibayar tapi apa yang harga yang harus dibayar itu kayaknya masih jauh banget dibanding keuntungan yang saya dapat bahwa saya mengerti
siapa saya, siapa Allah gitu. Di dalam hidup ini gitu. Hmm. Dan Allah menggantikan semua itu kok. Hmm. Banyak saudara-saudara keluarga keluarga dalam muslim ini banyak kok yang menggantikan itu gitu. Hmm. Benar-benar kok Allah janjinya sesuai di awalnya saja bahwa aku akan menguji engkau dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan. Ya itu benar kan? Itu ya kalau nggak pernah diuji terus kapan kuatnya ya gimana ya? Kayak kita nggak bisa buktiin kan gue benar-benar cinta sama Allah. Ya kalau di sekolah aja kita ada ujian ya. Iya. Kalau nggak ujian kan nggak naik kelas ya. Naik kelas. Iya benar. Masya Allah. Ustazah makanya sebenarnya. Enggak lah. Alhamdulillah ya. Senang sekali saya bisa ngobrol lagi jadi sama Mbak Siska nih ketemu begini. Ya. Apalagi saya bangga banget, saya bangga banget itu Koko Doni dengan pembahasannya itu di setiap YouTube-nya tuh menurut saya sangat iseng. Sangat-sangat apa ya berbobot ya karena memang membuktikan dengan jadi dengan Pak Menahem Ali itu bagus banget gitu. Jadi memang harusnya sih tsunami hijrah kepada Islam itu harusnya sudah terjadi sih harusnya kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih nggak berniat. Saya membuat konten di YouTube atau saya mungkin memberikan kajian di mana. Saya nggak pernah punya niat saya mau memalakan seseorang gitu Mbak. Ya. Karena seseorang itu mendapatkan hidayah atau tidak itu hak semuanya negatif Allah. Ya, kehendak Allah ya. Kita hanya menyampaikan, Pak. Betul. Kan kita gitu? Hanya menyampaikan. Dan memang kita harus menyampaikan itu sih. Itu adalah kewajiban kita. Kan itu dakwah ya. Ya bagian dari dakwah lah ya. Dakwah itu kan enggak harus yang di lapangan sepak bola misalnya atau yang kristologi gitu kan. Dakwah kan cukup dengan senyum dengan orang non muslim aja udah dakwah ya, Mbak ya. Gitu. Oke, okay, mau tanya apa lagi? Ada yang belum diceritain nggak? Mungkin yang ditambah-tambahin dari yang enggak sih, kira-kira kayaknya. Mungkin. Terus gimana kabarnya yang tadi itu, yang teman kerjanya itu yang ya dia, yang mau diinjilin itu tadi? Dia kebetulan alhamdulillah makin bisa berdakwah di lapas. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Banyak, di Mualaf Center juga. Ya, ya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau memang Allah sudah berkehendak ya, lain ceritanya. Ya semuanya pasti akan ada jalannya, Mbak ya. Iya. Seperti sekarang Mbak Siska juga, saya yakin Mbak Siska juga mungkin kemudahan atau keakraban atau kehangatan yang diterima di keluarga yang dulu tidak didapatkan sekarang, tetapi saya yakin pasti Allah sudah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik ya. Iya. Dan saya yakin Mbak Siska juga sekarang hatinya pasti lebih tenang. Hati itu jelas lebih damai karena apa? Bener gak? Karena jadi gini loh. Enggak, tunggu sebentar. Karena enggak pakai penutup begini. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Betul enggak? Iya. Iya, betul. Karena gini, yang pasti kita udah tahu relnya di mana. Kita kita dudukkan dulu relnya di mana. Yeah. Kita tahu jalannya mau kemana. Jadi kita udah tetap di situ. Apapun masalah yang terjadi, ya udah balik lagi ke situ. Iya kan? Yeah. Masalah itu pasti ada. Selalu ada masalah dalam kehidupan. Yalah. Tapi ketika dasar hukumnya itu tadi kita pegang kuat, ya kan? Nah, dan itu adalah kiriman dari Allah itu sendiri. Dan Allah janji dia jaga. Iya. Ya udah pastilah. Mau kemana lagi sih? Mau ngapain lagi sih? Iya. Ya kan? Jangan sampai kita keluar dari rel gitu, Mbak ya. Dan umat muslim itu kan adalah umat yang menantikan kematiannya sebetulnya. Kita yang umat yang mempersiapkan kematian kita sungguh-sungguh. Kita rindu mau ketemu sama Allah. Kalau kita nggak nyiapin di sini dengan benar-benar, benar. Itu kan masalahnya kan. Benar-benar. Ada satu fenomena yang buat saya sih cukup aneh ya. Gimana? Sebetulnya mereka dijanjikan untuk pasti masuk surga kan ya. Tapi kenapa ya waktu kemarin COVID? Yang paling takut mati itu sebetulnya. Siapa yang paling takut mati? Saya mau komen takut ah. Saya terus terang loh. Iya, paham. Ketika saya sendiri mengalami hal itu kok, mengalami saat sakit COVID, saya kena. Oh pernah, positif. Kena. Betul. Iya. Dan sesak nafas itu terjadi ternyata karena pikiran saya sendiri. Oh. Saya takut. Iya. Gimana anak-anak saya gimana, ini saya gimana kondisinya. Tapi ketika once saya berserah ikhlas, ya Allah, kalau saya memang mau ketemu sama Allah, ya udah. Berarti anak-anak Allah yang jaga. Begitu pasrah, begitu ikhlas. Hilang sesak napasnya gitu ya. Iya, bener. Serius. Bener. Itu serius. Benar. Itu benar-benar serius. Jadi artinya memang pikiran kita yang dikacaukan aja gitu kan. Banyak penyakit yang berhubungan langsung dengan pikiran kok. Nah, itu jadi maksud saya gini loh. Sebetulnya kalau misalnya dijanjikan dengan kebenaran ya harusnya enggak usah takut lah. Harusnya kenapa jadi lu yang pada takut sih gitu.
ya harusnya nggak usah takut gitu, karena kita harusnya kalau kalau lu dijanji udah pasti masuk surga, kok takut sih? Ya, jangan, ya, jangan komen lah. Tapi ya udahlah, cuma komen saya aja ya. Iya, iya, iya. Cuma komen saya. Paham lah, paham lah, paham lah. Cuma saya sih di situ kelebihannya Islam sih menurut saya buat saya sih. Yeah, itu aja gitu loh. Saya betul nggak dijanjiin surga yang pasti lu masuk gitu. Karena apa? Semuanya emang kita harus berbuat baik, kita harus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kan ada perkataan begini, Mbak. Kalau kita ini kan sudah dijamin. Iya. Dengan percaya Yesus gitu kan. Pasti masuk surga gitu kan. Kalau Islam kan harus begini, berusaha sendiri, dan semuanya insya Allah gitu kan, semuanya mudah-mudahan gitu. Pertama, Allah yang kita sembah itu sekarang adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Ya, betul. Allah sanggup mengampuni semua dosa kita. Mereka dulu mengajarkan saya bahwa apapun yang kamu buat, gak akan mungkin membuat kamu sampai ke sana. Karena Allah Maha begitu kudusnya sehingga tidak bisa menerima kamu yang kotor ini. Gak sanggup. Tapi saya menemukan bahwa di sini bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Dia bisa mengampun saya. Dosamu yang merah seperti kirmizi akan putih menjadi seperti bulu domba. Itu bisa. Allah ampuni, Allah ampuni. Merah seperti kain kesumba. Ya, merah seperti kain kesumba dan putih seperti bulu domba. Seperti bulu domba, ya kan? Itu Allah yang ampuni, gitu. Nah, sayangnya itu adanya di PL, Mbak. Nah, itu dia. Itu nggak ada di PB. Nah, misalnya. Jadi akhirnya berubah kan ya? Maksud saya, di PL itu kan nggak ada cerita mengenai Yesus. Ya. Ya oke lah kalau teman-teman Kristen mengklaim bahwa banyak ayat ratusan di PL menubuatkan Yesus, itu hak mereka ya. Tapi maksud saya, konsep di PL yang tadi bilang dosamu merah seperti kirmizi bisa menjadi putih seperti salju hanya dengan apa? Bertobat, membasuh diri, memperjuangkan kebenaran, membela janda-janda, mengurus anak yatim. Sama kita ya. Sama. Kita juga bertobat ya begitu ya ngurusinnya. Makanya itu. Dosa yang maksimum, apa yang maksimum seperti buah kirmizi bisa menjadi putih seperti salju. Ya. Artinya Allah apa? Gua ampunin lo gitu. Iya, bisa kan. Ya. Allah merah seperti kain kesumba, putih seperti bulu domba. Iya. Tetapi itu udah di PL. Iya. Yang di PB nggak ada, Mbak. Yang di PB itu kalau mau putih seperti salju atau putih seperti bulu domba harus percaya dulu Yesus juru selamat, Tuhan gitu. Udah beda kan? Beda. Masih kena nggak? Kira-kira, Mbak, kira-kira dulu waktu sadar, kok beda ya gitu ya? Tahu nggak kenapa, Mbak, bedanya kenapa? Karena ternyata yang PL ini sebenarnya bukan miliknya yang PB ini, gitu. Memang beda ajarannya ya? Gak enak ngomongnya. Artinya yang PL ini sebenarnya kan kitabnya, kalau boleh saya bilang nih ya, kitab Yudaisme. Yang ternyata monoteis juga. Yang ternyata sebenarnya sama dengan Islam. Artinya, ya okelah, maksudnya mungkin mereka disebut Yudaisme karena itu adalah ciptaan manusia. Kalau kita yakin ya, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada kita manusia ya. Tetapi intinya monoteismenya kan masih sama. Masih sama. Garis benang merahnya masih sama. Tetapi begitu ditambahin PB, jadi begini, Mbak. Jadi bertabrakan. Kan? Jadi monoteismenya ada, politeismenya ada. Iya. Sinkretismenya ada ya. Makanya yang di Perjanjian Lama Allah Maha Pengampun, saya sebutnya Allah ya karena tulisannya Allah ya. Iya. Kalau yang di PB jadi seperti tidak Maha Pengampun karena harus turun sendiri ke bumi, mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Iya. Nah, apa mungkin yang begini-begini, apakah teman-teman kita yang Kristen juga tahu? Belum tentu ya. Kita juga dulu mungkin nggak tahu. Nggak ya. Tahu kita juga. Nah, itu makanya jadi konsep pengampunan dosa itu yang sangat berbeda, sangat aneh sebetulnya. Betul, dalam ajaran itu konsep keselamatannya, konsep keselamatannya yang di PL sama di PB ternyata beda. Beda. Gitu loh. Jadi ya memang Allah memang sempurna, kesempurnaan milik Allah memang nggak akan ada ibadah kita yang jadi sempurna gitu. Tapi siapa yang tahu sih timbangannya Allah? Iya nggak? Sholat kita yang bisa menilai ya Allah aja. Allah aja yang tahu kan. Zakat kita nggak bisa, nggak ada yang bisa, manusia nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa mengukur itu. Iya. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa seorang pelacur dia bisa masuk surga hanya karena memberi makanan. Minum anjing. Memberi minum anjing. Nah, lu kalau mau bandingin semuanya dengan ibadah lo itu,
mungkin kita secara manusia melihatnya ya, tapi ya itu tadi manusia seringkali memanusiakan Allah ya. Seringkali, nah jadi lupa dia bahwa bahwa Allah itu bukan manusia, kata ya Allah tuh bisa mengampuni mau kayak gimana juga dosa kamu, bisa. Betul. Gitu. Jadi jangan memaksakan doktrin ya, maksudnya ya itu beda gitu loh jadinya kan. Jadi konsepnya gitu. Dulu kan saya yakin pasti Mbak Siska pasti percaya begini, Tuhan itu kan Maha Kuasa, dia bisa jadi apa aja. Dia bisa jadi manusia, dia bisa hadir di mana aja. Benar kan, Mbak? Iya. Gimana? Bisa. Berubah. Permasalahannya Bible-nya sendiri bilang bahwa Allah bukanlah manusia. Nah, PL lagi. Iya kan? Itu di PL kan? Iya. Tapi kan Bible ya? Iya, Bible. Part of your Bible kan? Iya. Masalah gini, Mbak. Di PB itu ada hampir 1000 ayat, kurang lebih 937 ayat yang mengutip dari PL. Iya. Tapi maksud saya, mengutipnya itu mengutip dalam rangka apa? Dalam rangka menutupi konsep yang sama sekali berbeda dengan PL gitu loh. Ya. Kalau di PL sudah dibilang Tuhan itu bukan manusia, gitu kan. Tuhan itu Maha Pengampun misalnya. Tuhan itu Maha Suci, Maha Tinggi segala macam, tidak mungkin menyerahkan kemuliaannya kepada siapapun termasuk patung gitu kan. Begitu di PB, Tuhan itu ada Bapa, ada Roh Kudus, ada manusia, firman gitu misalnya. Konsepnya udah berbeda, tetapi ini dicoba untuk digabungkan gitu loh. Kalau kau ini sadari ya, itu sebenarnya jadi bertentangan nggak sih? Dalam satu kalau Bible, kita gitu. Kita ngelihat itu udah bertentangan, buat kita bertentangan. Tapi buat mereka itu kan adalah penyatuan gitu loh. Yang PL dipakai karena dianggap banyak nubuat untuk Yesus. Sedangkan yang punya kitab bilang itu sama sekali nggak ada buat Yesus gitu. Yang punya kitab ya. Yang punya kitab. Yang aslinya ya. Yang aslinya yang punyanya. Otoritinya. Gitu. Ya, yang otoritinya. Jadi ya gitulah masalahnya ya. Nah sebetulnya saya ya karena pertentangan itu akhirnya terjadi pertentangan kan antara itu dan lucunya gini ya, lucunya ya. Ya salah satunya yang saya nggak bisa terima jadinya gitu kan. Mereka meyakini bahwa hukum Taurat itu sudah digenapi. Sudah dibatalkan. Sudah dibatal itu di itu ya, di apa namanya, di perjanjian baru sudah digenapi. Yang itu sebabnya kenapa mereka nggak perlu lagi hitan, kenapa nggak perlu lagi. Ya banyaklah hal yang aturan-aturan yang karena sudah ada ini katanya, sudah ada. Sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Sudah dengan matinya Yesus di kayu salib. Tapi kok Doni pernah jalan-jalan nggak ke gereja-gereja yang ortodoks lah, yang gereja-gereja yang bukan ortodoks ya, gereja-gereja yang kayak GKI, GPIB, AKBP gitu. Kenapa perjanjian 10 hukum Tauratnya masih dibaca ya dalam aturan? Masih dipakai. Dalam tata aturan gerejanya itu. Pilih-pilih ya, Mbak. Dalam ininya, jadi dalam urutan ibadahnya, tata ibadahnya, pembacaan 10 firman Tuhan itu dibaca. Oh ada, oke. Kalau di AKBP ada perpuluhan, Mbak? Oh ada. Belakangan sih ada ya. Belakangan dulu sih seingat saya dia cuma persembahan, tapi udah makin kesini kan makin banyak gereja-gereja GBI, Betania gitu yang mengajarkan perpuluhan, nah baru mereka menyebutnya sebagai perpuluhan. Oh, istilahnya gitu ya, persembahan sih mereka dulu. Nah masalahnya kan gini, Mbak, ini mungkin sebelum kita tutup ya, Mbak ya. Di dalam PB, itu kan ajaran yang mengatakan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, kemudian karena itu kita tidak perlu sunat. Ya. Kemudian juga apa namanya, boleh makan babi. Ya. Gereja yang mengajarkan loh ya. Mungkin mengambil beberapa ayat yang dikatakan oleh Paulus ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus itu adalah untuk orang-orang non-Yahudi. Walaupun menurut Yahudi juga ajaran itu salah gitu ya. Karena Yahudi is Yahudi, Taurat is Taurat gitu ya, tidak ada kata dibatalkan gitu kan. Nah, mungkin ayat-ayat yang dipakai, yang dibaca dari tulisan-tulisan Paulus itu yang dipraktekan sekarang. Nah, masalahnya yang dipraktekan ini kan masih ada yang dipilih-pilih. Sunatnya enggak, perpulanya masih. Maksud saya, kalau ada sunat hati, Mbak, atau sunat rohani, kok enggak ada perpuluhan hati atau perpuluhan rohani? Berarti kan masih ada pilih-pilih gitu kan. Nah, ya itulah yang diambil atau yang di apa namanya, cherry picking lah ya. Mbak Siska pasti ingat lah, mungkin kalau zaman dulu kita kecil, oh
babi itu boleh dimakan gitu. Padahal di PL jelas-jelas nggak boleh gitu kan, karena dia memang berkuku belah gitu, bersalah panjang gitu. Mau terus, babi hutan atau bukan babi hutan ya? Sama-sama kuku belah. Nggak, soalnya belakangan jadi babi hutan jadi babi kok, jadi babi hutan kok. Pertanyaannya babi hutan sama babi ternak sama-sama kuku belah atau beda? Ya itu dia sama, sama kan? Gitu. Terus, ya itu maksud saya, ya. Sama-sama kuku belah, sama-sama bersalah panjang. Nah maksud saya hal-hal seperti itu yang mungkin ya nggak tahu apa motivasinya zaman dulu gimana, tahu-tahu jadi boleh. Ya itulah ya. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah menikmati imat Islam nih Mbak. Boleh nggak Mbak pesan buat pemirsa nih, baik yang untuk non Muslim atau yang Muslim gitu. Oke. Dari ustazah Siska nih. Bukan ustazah, saya bukan ustazah lah. Saya hanya seorang Muslimah aja. Muslimah aja, ya. Alhamdulillah. Sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Silakan Mbak. Bahwa yang terutama ya memang kita harus belajar yang banyak. Tetap harus mencari ilmu ya. Kita jalan-jalan ini harus agak jauhan dikit. Jadi banyak, lebih banyak lagi membaca. Karena apa? Banyak pengertian-pengertian kita yang belum sampai gitu. Bahasa Quran itu bahasa yang sangat tinggi dan sangat halus. Allah menegur kita tuh dengan cara yang sangat halus. Gitu. Berulang kali Allah mengatakan bahwa maka apakah kamu tidak berpikir, maka apakah kamu tidak berpikir. Artinya apa? Allah sudah memberikan kita akal, pikiran yang sempurna. Begitu sempurnanya, sehingga harus kita gunakan secara maksimal. Harus kita gunakan secara maksimal. Nah, caranya ya bagaimana? Kita belajar ilmu, gitu kan? Dan ini memang keistimewaan di dalam agama Islam, bahwa kita benar-benar harus belajar. Bahkan ada adabnya. Ada adabnya belajar. Ada adabnya mencari ilmu tuh ada. Iya kan? Bahkan ada seperti itu. Nah, jadi yang saya harapkan, jangan mau percaya begitu aja. Tetap harus, dasar hukum itu harus dipelajari. Apa dalil-dalilnya? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Dan kita jangan saling langsung menghakimi kalau kita belum mengerti. Kalau kita belum paham tuh ya jangan langsung menghakimi. Tapi ketika kita sudah mempelajarinya, kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuannya. Nah, dasar hukumnya itu harus kita pahami betul. Untuk kita terapkan, gitu ya. Jadi pertama kita terapkan dulu dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, barulah kita bisa bicara soal kebenaran, soal karena secara otomatis sih sebenarnya. Ketika kita menerapkan apa yang kita pelajari, ketika kita mengkaji gitu, kita cari ilmu-ilmunya lebih banyak lagi, kita akan dengan sendirinya akidah kita akan berubah, cara hidup kita akan berubah. Kita akan bahagia, kita akan tenang, gitu. Ya kan? Kita bukan menjadi Muslim yang pasrah aja, cuma ngafalin doang sambil nggak ngerti, nggak akan kayak gitu. Gitu. Jadi pasti akan ini apa lagi? Dan kita bisa menikmati apa yang namanya beriman kepada Allah. Beriman itu artinya kita tungguin, udah diem aja, udah tungguin. Yang saya alami, alhamdulillah sampai hari ini, saya betul-betul banyak sekali belajar untuk berdiam diri dan ya Allah yang kasih jawabannya sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya di situ ya. Iya. Masalah banyak. Iyalah. Banyak masalah. Kalau nggak mau masalah jangan hidup lah. Iya. Iya kan? Iya Mbak. Memang dunia ini adalah ujian. Iya, tempatnya ujian ya. Tempatnya ujian. Betul. Jadi ketika kita bisa melewati ujian demi ujian itu, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah, dengan Rabb kita. Di jannah. Ibaratnya dunia ini adalah penjaranya orang beriman gitu, Mbak. Ya. Kok penjara sih? Enggak penjara juga kali. Ya, tapi kan enggak bebas latihan, gitu loh. Hah? Tempat latihan. Oh, tempat latihan. Tempat ujian, gitu. Training camp gitu ya. Training lah. Nah, training camp ya penjara juga kali. Ya, alhamdulillah ya. Kita mendapatkan banyak sekali pelajaran, kita mendapatkan banyak inspirasi ya. Mudah-mudahan Mbak Siska selalu sehat. Amin. Ya, keluarganya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Mohon maaf jika masih ada kekurangannya ya. Nah, sebelum saya tutup, Mbak izin sebentar ya. Sekali lagi, saya ingin mengimbau para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami ataupun yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya dan juga yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf kita untuk membebaskan tanah ya yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, silakan kirimkan ke BSI
dengan nomor rekening 3118899888 atas nama YPM Atauhid Jakarta. Baiklah, sekali lagi saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat Mbak Siska. Terima kasih juga buat makan siangnya, sedap sekali tadi ya. Masya Allah, saya rasanya mantap loh tadi. Sama ikan gorengnya mantap ya tadi ya. Masya Allah. Besok lagi boleh ya? Besok masak lagi boleh ya? Boleh. Boleh. Sedang hati dengan senang. Catering dong berarti. Enggak, bikin warteg kok. Oh, bikin warteg, iya, iya. Masya Allah. Ya, kalau gitu kami akan pamit undur diri ya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali insya Allah di kajian-kajian dan konten-konten kita yang lain. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.